Oke. 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 Sorry. Oke, you seen my slides? Bisa lihat slide saya? Yes. Oke. Just for saving our time, maybe I will not apa? Perkenalkan diri saya, atau mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Introduce myself. Yes. Okay. It's better. We know about you. We want to know about you. Okay. Powerful lesson. Now, what we are going to discuss this evening is about powerful lessons for personal change. Jadi, pelajaran dasar dalam merubah pribadi. 7 habits. Kita dari Ray, dari rumah Aulia Inspirasi. Jadi 7 Habits of Highly Effective People. Jadi materi yang kita bahas ini ada 7. Tapi ringkasannya saja, just a brief explanation. Be proactive, yeah, how to be proactive persons. So to begin with the end in mind, put first things first. Sing win-win, please understand, and then be understood. Synergies, sharpen your saw. Ini materi yang kita bahas, tapi secara ringkas saja. Ya, tanggalnya sekarang, Sabtu harusnya jam 8 ya, WIB. Oke. Nama lengkap saya Herman Karim. Ya, saya sarjana teknik listrik, tegangan tinggi. Ya, sebenarnya profesi saya, saya tipe orang yang safety-minded professionals. Safety-minded professionals, saya bukan orang safety awalnya, tapi saya seorang profesional dalam bidang maintenance equipment, alat-alat pertambangan, ya, mine equipment yang besar-besar ukurannya. In 1973, I was sent to Australia. Yeah, maybe I was the first person selected to go to Australia for about 3 months to learn how to do something like preventive maintenance. Jadi kalau preventive maintenance yang saya pelajari di Australia waktu saya dikirim 1973, ini bagaimana menjaga availability, sustainability, dan durability dari equipment yang kita pergunakan. Ya, equipment yang dimaksud ini production equipment, yaitu misal truk tambang itu yang 100 ton, ada 70 ton, ada yang 120 ton kapasitasnya. Termasuk juga lifting gears. Saya sebagai mekanik itu, sebagai master mekanik setelah dikirim dari Australia. Ya. Lebih kurang, ya, more or less what I'm going to discuss with you this evening is about encouragement or motivation, the benefits of English mastery, penguasaan bahasa Inggris, keuntungan, ya. Jadi just focus on English, the benefits
dia use for kegunaannya yang saya dapatkan keuntungannya. So we speak English at home when my children were about, you know, 5 years or 4 years, 7 years. So in our family, English is not a burden. Jadi saya sudah biasa bahasa Inggris di keluarga, ya anak-anak saya sejak 4 tahun, mereka 5 tahun, sehingga dalam keluarga itu bahasa Inggris menjadi beban. Karena profesi saya sebagai mekanik, ya. Kadang-kadang banyak orang nggak tahu mekanik itu ya montir mekanik. Bagaimana menjamin mesin-mesin pertambangan itu, bukan mesin pertambangan ya, tapi mesin lifting, pengangkatan kren atau forklift, bekerja sesuai standar dari pabrik. Jadi harus kita rawat, ya rusak, tidak rusak, kalau sudah waktu masuk ke bengkel, diperbaiki. Kembali standar manufacturer standar lagi gitu. Sistem remnya, sistem lampu, rating apa segala macam, safety devices, ya harus di-setel lagi. Itu kerja mekanik sebenarnya. Dan kita harus menjamin, tadi saya bilang, availability dari kendaraan itu, yang dimaksud availability kendaraan itu, ketersediaannya untuk dipakai, tidak rusak di jalanan. Karena itu sangat serius, karena perusahaan kalau rental equipment, that will be paid, you will get the, what we call this, based on the hour, you know, berdasarkan jam kerja. Itu dibayar jam kerja. Bisa alat-alat besar itu ya, mungkin traktor dalam 4 bulan bisa diganti lagi, bisa traktor yang baru, the new brand dozers, ya in 4 months, ya you can get the money back, bisa dapatkan uang kembali, artinya apa sih, kembali modal gitu. But with one requirement, satu syaratnya, you have to keep the availability of this equipment. Anda harus membuat alat ini berjalan terus, tidak pernah rusak, kecuali waktu perawatan. We call that preventive maintenance. Ya. Terencana perbaikan. Ya, itu yang paling kuncinya. So, that's why I need to learn English. Ya. Being a mechanic is very useful, according to my mind. That's why I'm trying to speak English, and I make bahasa Inggris itu saya buat sebagai hobi. Ya, saya paling hobi membuat puisi dari dengan bahasa Inggris, ya macam-macam puisi dari apa namanya, orang terkenal di zaman dulu ya, kayak Rumi, kayak pokoknya banyak ya. Itu yang saya bahas dan jadikan materi belajar bahasa Inggris. So we make things interesting to learn. Ya. Okay, I will. So kalau saya bicara bisa habis waktu. Okay, ini flyers yang dibagikan, 7 Habits of Highly Effective People, bersama Coach Widya Mata, saya sendiri, Herman Karim, dengan Coach Fardi. Ya. Yeah. I'm glad that I know him. He is very intelligent, berbakat, apa itu namanya, talented young man, ya, dengan pengalaman yang sudah sangat hebat dalam bahasa. But that's good for him. Jadi keuntungannya bahasa ini, ya dalam bahasa Inggris ya, membuat saya itu bisa kemana-mana. In 1973. I was the first person appointed by the company to be sent to Australia to learn. That's what I say. Okay, teruskan. Jadi materi yang akan kita bahas, ya ini bukunya, The Habits of Highly Effective People. Jadi Powerful Lesson in Personal Change. Jadi belajar yang sangat hebat, belajar yang sangat hebat untuk merubah pribadi manusia, pribadi kita, oleh Stephen R. Covey. Saya mendapatkan sertifikatnya
Ini sertifikatnya Seven Habits. Ini ditandatangani langsung oleh Stephen B. Stephen R. Covey namanya. Ya. Tahun 2003, bayangkan aja, berarti sudah 19 tahun lalu. Ya. And then the next, this about my certificate about advanced strength trainer customized course design for PT Construction Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan customized course yaitu sertifikat bahwa saya sebagai trainer, seorang trainer yang bisa mengajar apapun bentuk ilmu yang saya kuasai, gitu. Ya, apapun ilmu yang saya kuasai, saya bisa mengajar. Karena ini jenis TOT, training of the trainer. Oke. Powerful lesson, personal change, powerful lessons, powerful lesson in personal change. Ya, ini artinya pelajaran dasar dalam merubah pribadi. Kita teruskan. Oke. Okay. Hello, sir. I'm sorry yes, for taking your time. Maybe you can make me co-host because many participants want to enter this Zoom meeting. Okay, just go ahead. Make me co-host. Okay. Okay. Yeah, you can do interruption anytime you like. Oh, no problem, because we have communication. Otherwise, I just like speaking to the wall, you know. Yes. Lebih senang ada yang interupsi dalam percakapan. Untuk memastikan we have communication. Yes. But because I'm afraid the feeling that I talk to the walls. Saya takut nanti seperti karena dengan dinding aja tidak ada orang. Ya. Enjoy with the learning, yes, sir. Sir, can you make me become co-host? Mean for the next events? Yes, of course. If this tonight I become co-host because the participants want to enter to this Zoom meeting. Yeah, I see that. Yeah. I see. Okay, so we can go on for this. Oh, bisa terus. Yeah. Okay. Okay. In English, we say each of the first three habits, is intended to help achieve independence. Jadi masing-masing dari kebiasaan pertama, kan dia tujuh, seven habits. But the first three habits, tiga yang pertamanya, ini membantu untuk mendapatkan kemandirian, itu idenya, itulah yang dimaksud idenya dari briefing explanation about these seven habits. Jadi the next three habits, jadi tiga yang berikut lagi kebiasaan berikutnya, yang tiga kebiasaan berikutnya untuk membantu mencapai saling ketergantungan, jadi saling ketergantungan ini berarti win-win solution, win-win solution, itu yang sudah itu yang terakhir final dari seven habits ini is intended adalah juga dimaksudkan untuk membantu mempertahankan pencapaian tersebut, itu dari tujuan ini ringkasannya, jadi the first three habits surround moving from dependence to independence. Jadi bagaimana tiga yang pertama, yaitu bagaimana dari ketergantungan kita pindah ke tanpa ketergantungan. Jadi prosesnya akan kita lewatin. Itu maksud di sini. Oke. Be proactive. That's the first habit.
proactivity, ya, proactivity is about taking responsibility, ya, tentang mengambil tanggung jawab, ya, reaksi tanggung jawab, jawab atas reaksi seseorang terhadap pengalaman sendiri. Oh, sorry, apa? Ya, saya mengulang. Okay, so can we go on? Bisa teruskan? Can we go on? Host? Yes, of course. Okay, thank you. Wow, this is so very amazing. Yeah. We'll learn. Yes, something wrong with connectivity. Yeah. Proactivity is about taking responsibility for one's reaction to one's own experiences. Jadi maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan, proaktif itu adalah tentang mengambil tanggung jawab atas reaksi seseorang. Ya, orang akan bereaksi terhadap pengalamannya sendiri dan mengambil inisiatif untuk merespons secara positif dan memperbaiki situasi. In this case, it's easy. Ya, ini kalau bahasa Indonesia sudah memahaminya, membiasakan yang bisa. Ini kelemahan orang Indonesia, tahu nggak? Ya, ini selama hidup ya. Saya yakin, mungkin Pak Ibu juga setuju dengan pendapat saya, anggota kita, bahwa kita tidak terbiasa. Kita tidak membiasakan apa yang kita bisa. Ya, yeah. Just for a simple example. Ya, contoh yang sederhana. Misalnya sampah. Kita sepertinya tak memindahkan, cuma sampah itu jaraknya 1 meter dari tong sampah. Kita tabu rasanya membungkuk sebentar untuk memasukkan ke tong sampah. Di sini maksud yang dari proaktif, yaitu membiasakan apa yang kita bisa. Ya, this also about learning English. You know, kalau kita biasa membiasakan apa kita tahu di keluarga dari kecil, that's what I practice. Since my childrens, yeah, maybe 5 or 4 years, yeah, langsung saya berbicara bahasa Inggris dengan dia. I finish your meal. Yeah, itu satu contoh. Minum, habiskan minuman kamu. Ya, kata, nah. Take shower first. Take shower. Yang pertama dia bingung, tapi karena saya bilang, take your shower. Time for you to take shower. It's going to be maghrib now. Ujung-ujungnya dia bisa menjawab, ya. Sampai dia marah ke temannya. Apa dibilangnya? You bastard! You bastard! Langsung saya panggil. Irfan, come here. Yes, Dad, katanya. Why do you say that to your friend? Yeah, he makes me upset. He said, why? Yeah, you make me upset. So why did you say that? Bastard, but that's daddy. I imitate you, daddy. Kata. Dia meniru saya, katanya. Kalau saya bawa mobil, kalau mau orang yang tidak peduli dengan, pokoknya ada yang bawa sepeda motor mendekat, terlalu dekat, kalau sepertinya kita saya emosi kan, langsung saya bilang bastard. Bastard itu ucapan orang marah ya. Kalau artinya sebenarnya itu, agak kasar ya, maaf saya bilangkan aja, tapi untuk supaya tahu, bastard itu maksudnya tuh haram jadah gitu kalau Indonesia-nya ya. Tapi sebenarnya bastard itu adalah kikir. Kikir besi itu ya. Tapi dipergunakan itu sebagai orang yang menyusahkan, mengganggu gitu. Ya, bastard. Jadi dia menyuruh saya bilang pada umurnya waktu itu baru 3 tahun, ya. Dia marah sama temannya langsung dia bilang begitu. Dia meniru saya kata. So that's the point I want to convey. In this opportunity, you know, dengan kesempatan ini saya sampaikan kepada saudara, meniru kalau mau belajar bahasa Inggris. Nah sekarang si Irfin itu tahu nggak? Dia pilot pesawat canggih, ukurannya kecil, ya. Dia ke misalnya kemana namanya ke Singapura itu sebentar aja balik. Dia pernah di. Okay, that's it. Kalau kakaknya lebih apa lagi? Lebih pilot juga, ya. So I want to motivate you people to master
communication, especially English. But in case you like to learn what Pak Masuhadi say about a polyglot, that's better, that's good, yeah? Because it's not easy as long as you are consistent. Consistent istiqamah, yeah. Saya tipe orangnya yang istiqamah dari kecil. Ya, istiqamah itu konsisten. Konsisten itu apa? Never stop what you are doing until it's finished. Ya, never stop what you are doing until it's finished. Jadi jangan pernah berhenti apa yang Anda lakukan sebelum itu selesai. Ya, ya apapun yang Anda lakukan itu bisa aja pelajaran Anda untuk 3 tahun sasaran. Nah, itu one thing. Itu aja modalnya sebenarnya. Ya, biasakan apa yang Anda bisa. Karena Anda bisa mengatakan sesuatu in English about times, about hours. Ya. Anda bisa tanya istri Anda atau saudara Anda, teman Anda, hey, what time is it? I don't want to be late. Hey, jam berapa ini? Saya tidak ingin terlambat. Ya, tanpa sadar, tanpa apa, langsung diucapkan. Jadi, membiasakan. That's only the way. Ya, remember. Ya. Itu cara untuk menguasai salah satu bahasa asing itu istilahnya ya. Jadi Covey membahas mengenai lingkaran pengaruh dan lingkaran perhatian seseorang. Jadi dalam hal ini kontekstual kita tuh harus membahas maksudnya tuh memikirkan mengenali lingkaran pengaruh dan lingkaran perhatian seseorang secara luas ya. Apa-apapun yang kita kerjakan. Itu di sini. Jadi membicarakan Covey ini yang pengarangnya ya, membicarakan focusing on response ya tanggapan dari seseorang dan fokus on the center of one influence. Jadi maksudnya fokus kita, konsentrasi kita kepada sesuatu yang bisa mempengaruhi orang lain, bisa menjadi contoh orang lain maksudnya ya, bisa menjadi contoh orang lain. Ya kenapa tidak? Saya terlalu banyak bergaul dengan ini orang Australia. Mereka begitu. Oke, kita waktu kita sudah cukup. So, our behavior is a function of our decisions, not our condition. Jadi maksudnya di sini nih, ya sikap kita adalah sebuah fungsi dari akibat dari keputusan kita, akibat dari keputusan kita, bukan kondisi dari kita. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan kondisi kita yang membuat kita tuh mendapatkan sesuatu atau berhasil, tapi adalah dari sikap dari usaha kita. That's a free translation about this sentence, you know? Free translation. And the next is about through imagination we can visualize the uncreated worlds of potential that lie within us. Tadi sudah disinggung kayak siapa tadi oleh Miss Widya kah mengenai kita harus punya visual pandangan yang jauh ke depan ya, bagaimana kita dengan imajinasi kita dapat memvisualisasikan dunia potensial ya, yang berpotensial yang belum tercipta yang ada di dalam diri kita. Jadi begitu, jadi belum tercipta cita-cita mengenai grup ini yang dipimpin oleh Miss ya, tapi belum. Tapi sudah kita bayangkan, sudah kita visualisasikan, ya, untuk mencapai hal tersebut. Oke, kebiasaan dua apa? Itu baru kebiasaan pertama ya mengenai proaktif tadi. Ya, proaktif itu sangat sangat bisa membantu. Nggak, kebanyakan orang Indonesia itu nggak proaktif orangnya itu. Jadi kita harus mulai dari dasar, ya. Oke. Itu about proactive, the first habit that you have to change yourself kalau tidak terbiasa. Jadi Covey discuss envisioning what one wants in the future. Jadi dalam ini, Covey ini, pengarang ini, membahas melihat jauh apa yang kita inginkan di masa depan. Ya. Ini begin with the end. Jadi begin with the end in mind ini, kita harus memikir dulu akhirnya itu apa. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, kita harus mempunyai bayangan yang akan kita capai, akan jadi siapa saya. Ya. Saya enggak apa ya, saya bukan
membanggakan diri ya. Saya sudah patut, menurut saya sudah patut saya sampaikan kenapa saya seorang anak yatim. Saya umur 3 tahun bapak saya meninggal. So I'm a fatherless kid, you know? Anak yang tidak punya bapak. Ya, ini membuat saya sedih sebenarnya kalau mengingat. Oke, saya coba terus melupakan, tapi itu sebagai cambuk bahwa apa yang akan saya capai itu kan pada akhir hidup saya nanti, ya itu sudah ada dalam pikiran saya. Maka saya belajar membaca, ya hal yang untung saya, ya fortunately I like reading, I like reading, I read everything, you know, everything. Buku silat Cina, perwayangan, hafal semua sama saya. Koping Ho, pengarang itu hafal semua saya. Seperti saudara saya gitu. Nah, bertumpuk-tumpuk buku, namun biasanya saya pinjam. Ya. Ya, to be effective one needs to act based on principles and constantly review one's mission statement, say Kurt Ray. Jadi dalam hal ini, untuk menjadi orang yang efektif, ya, butuh bertindak berdasarkan prinsip. Jadi berprinsip kita. Dan constantly review one mission statements. Jadi biasakan secara konstan, secara tetap review dengan misi, pernyataan-pernyataan dalam misi yang kita ingin akan jadi apa kita. Gitu. Ya. Jadi Koveni menanyakan, pertanyaan ini penting ya. You must remember this kind of questions. Are you right now? Sekarang apakah Anda? Who you want to be? Ya. Ini pertanyaan yang bagus untuk diri kita. Ya. Are you right now? Sekarang ini apakah Anda seperti yang Anda inginkan? Jangan meleset. Tidak sesuai dengan yang apa Anda inginkan waktu kecil. Saya alhamdulillah, saya dari kecil sudah tahu saya bahwa saya ingin jadi seorang mekanik. Ya. Bapak saya meninggal waktu aku umur saya 3 tahun itu, dia seorang sopir. Dan saya sudah pernah melihat dia bagaimana dia sendiri yang mengganti ban mobil. Ya, ban mobil truknya. Oke, satu, what do you have to say about yourself? Apa yang Anda biasa, apa yang Anda bisa katakan tentang diri Anda? Ya. Ini harus jadi pertanyaan, ya. So never stop asking yourself, questioning yourself. Jangan pernah berhenti menanyakan diri Anda. Kalau mau menjadikan orang yang efektif. Just as simple as that. Ya, just as simple as that. Sederhana aja sebenarnya. Ya. Kita diminta supaya tetap berpikir, never stop thinking. Ya. Semua itu harus kita pikirkan. So how do you want to be remembered? Anda, bagaimana Anda inginnya kalau diingat orang gitu? Ya, kalau suatu saat orang mengingat Anda itu bagaimana? Ya, apakah orang akan merasa kehilangan Anda bila Anda pergi? If habit one advice changing one's life to act and to be proactive, habit two advice that you are the programmer, grow and stay humble, Covey says. Jadi dalam maksudnya di sini nih, kalau habit yang pertama itu mengingatkan kita, ya, merubah diri dalam hidup ini, kehidupan kita malah, dan langsung bersikap proaktif seperti yang bilang tadi, proaktif itu membiasakan yang bisa Anda lakukan. Kalau habit kedua ini, habit itu advice menyarankan bahwa you are the programmer. Sebenarnya Anda itu seorang programmer. You know programmer, it means you program yourself. Kadang-kadang orang enggak mengerti program itu, aja enggak tahu dia. Ya, plan program. Everybody knows the plan program. Ya, plan program. Ya, di dalam keselamatan kerja. Karena saya sekarang ini sudah hampir 30 tahun bergulat dengan keselamatan kerja. Ya, saya taking course in Australia maybe 3 times about safety, about ISO, International Safety Organization, apa itu yang OSAS dulu, OSAS 18.001, sekarang ISO 45.001 untuk safety, keselamatan kerja. Ya. Macam quality system juga ISO 9001
yaitu 14.1 untuk lingkungan, ya, untuk lingkungan. Oke. Jadi banyak orang tidak ngerti karena di semua kegiatan kita itu sebenarnya kita punya plan program. Ya. Maybe I ask you questions. What is the plan program yang sama dalam hal ini? Bahwa sebenarnya kita sudah biasa. Ya, anybody can answer my questions? Anybody can respond to my question? Apa itu maksud plan program yang kita sudah terbiasa sebenarnya waktu kita sekolah? I just want to make sure we have communication. Oke, okay? Ada yang bisa jawab? Ya, plan program dalam keselamatan kerja, dalam lingkungan hidup, dalam quality. Ya, sekarang malah digabung, integrated management system. I will try, sir. Ya, please. Ya, maybe our habit every day, like we are wake up and then go to school and then do the homework, like what every day we do. Maybe like that, sir. Maybe that's part of this plan program. Yeah, part of this plan program. Yeah. Actually. Sorry. Yeah. Actually, sebenarnya, yeah. What we are doing based on our plan program in schools, di sekolah, apa pun yang kita berdasarkan plan program. Yeah. Anda benar, bagian dari plan program. Yaitu mata pelajaran. Jadi annual plan program itu biasa harus dilakukan dalam suatu usaha. Di mana di sana itu dari Januari sampai Desember sudah terprogram what we are going to do, what kind of activities we are going to establish to accomplish dan akan kita, yang kita tetapkan dan akan kita capai dari plan program itu. Itu mata pelajaran. Maybe, example, yeah. In we will finish our study maybe for post graduate in 2000 and blah 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 master maybe like that sir or get married in the what in the year. Yeah, I think as long as it is being planned, sejauh itu direncanakan, yeah. Ya, itu yang dimaksud di sini nih. Karena kita adalah programmer untuk diri kita sendiri. Jangan orang lain programmer, ya. Kita boleh, ya, ini banyak kata-kata bijak ya, untuk menjelaskan ke kita bahwa orang tua itu tidak memiliki anaknya sebenarnya. Ya. Kenapa? Dia tidak akan bisa mengubah selera anaknya. Jadi pada akhirnya ujungnya kita tidak memiliki sama tidak memiliki apa-apa ya dalam hidup pada akhir ya sebab kita akan terbagi-bagi nanti itu semua itu sesuai program-program kita masing-masing ya. Jadi lebih banyak ya kurang itu yang seperti tadi dibilang oleh Mbak tadi jadi kita grow and stay humble. Jadi kita tumbuh dan tetaplah humble apa rendah diri apa bukan rendah diri tidak sombong gitu ya humble sederhana ya tumbuh dan tetap sederhana kata Covey. Okay, Covey says that all things are created twice before one acts. One should act in one's mind first. Jadi dalam hal ini semua hal ini katanya dibuat dua kali gitu katanya. Sebelum bertindak sesuatu bertindak atau sebelum bertindak orang juga bertindak atas pemikiran pertamanya, pemikiran awal gitu ya, pemikiran awal. Jadi before creating something, measure twice. Jadi maksudnya kalau sebelum melakukan atau bertindak sesuatu, pikir dulu dua kali. Ya, measure dalam hal ini diukur dua kali, maksudnya dipikir dua kali. Ya. Do not just act. Jadi jangan
langsung bertindak, ya, think first, ya, jangan bertindak, tapi pikir dulu, think first, is this how I want it to go, ya, begini cara saya akan melaksanakan, and are this the correct consequences, ya, apakah ini akan menjadi konsekuensi yang benar atau hasil yang benar? So in English, ya, yeah, we need to translate this to our secara kontekstual bahasa Inggris. Ya, yeah, kita tidak bisa kita jadi bahasa Indonesia satu-satu kata. Jadi kita carikan kalimat yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Saya banyak ilmu, apalagi dalam mekanik, ya. Ya, ya mungkin dari tahun 9 sampai 2000-an, mungkin tetap saya berperoman sebagai mekanik dengan tulisan-tulisan bahasa Inggris. Kalau ada terjemahan dari dengan bahasa Indonesia, itu membuat kacau. Nggak ngerti saya, nggak paham. Susah saya mencarikan bahasa Indonesia. Ya. Jadi, secara otomatis saya terbiasa aja mengucapkan bahasa Inggris. Oke, itu konsekuensi dari apa kita gitu. Yang penting kita adalah sebagai programmer. Jangan orang yang program kita. Orang tua kita bisa memprogram kita. Saya sering negur teman. Kalau anak kamu kita sekolah di sana ngapain dilarang? Dia anak saya jadi dokter. Bullshit, bilang. Kalau dia enggak ada bakat, mana? Oh, tapi saya ingin, katanya. Cobalah, berhasil enggak? Tahu-tahu teman SMA cuma enggak kemana-mana. Ujung-ujungnya, tukang ojek. That's the problem. Ya, dia enggak dibiarkan anak itu menjadi programmer untuk dirinya sendiri. Kita harus meluruskan ke jalan yang benar saja, sesuai dengan agama. Jadi, do not just act, think first. Jadi jangan hanya langsung bertindak, tapi pikir dulu. Is this what I want to go? I want it to go. Apakah ini yang saya inginkan? Apakah ini yang saya inginkan? Is this how I want it to go? Apakah ini yang ingin saya lakukan? Atau akhirnya. Jadi gitu, get to know what you would do. Ya, ini paling penting. Ya, get to know what you would do. And then get to know what you are saying. Ini penting, karena banyak kita di Indonesia ini nggak tahu dia apa yang dikerjakannya. Orang berkumpulan rame-rame mau demo gitu kan, dia ikut ya. Ditanya dia, kamu apa yang ikut demo ini? Nggak ada orang apa yang ikut juga. So who is to blame? Siapa yang mau disalahkan? So, kalau menurut saya, kita harus berubah, ya. Bagaimana kita mendidik anak kita menjadi programmer sendiri.